Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya mendapat pesanan makanan enak yang dulu pernah viral ya, yaitu pangsit goreng legino. Nah, sebenarnya pangsit goreng legino ini sudah pernah saya buat resepnya. Nanti saya sertakan di link di bawah video. Untuk kali ini videonya adalah proses membuat pesanan. Nah, untuk membuat pangsit legino ini kita membutuhkan daging ayam dicampur dengan udang, itu untuk membuat pangsitnya. Namun untuk kulit pangsitnya biasanya saya beli di langganan saya, jadi dia itu bisa bagus kulitnya, jadi pas banget teksturnya. Dan kalau saya bikin sendiri waktunya itu udah habis, nggak ada untuk prepare kebutuhan yang lainnya. Tapi untuk isiannya memang harus bikin sendiri supaya rasanya otentik. Nah, ini adalah ayam yang sudah saya campur dengan telur dan bumbu-bumbu lainnya. Dan ini saya tambahkan tepung maizena. Nanti saya giling bersama dengan udang. Kita masukkan ke dalam kulit pangsit, kemudian kita kukus. Jadilah seperti ini. Selain pangsit ayam udang, juga kita ada ini ayam yang dipotong dadu. Kemudian ada telur juga, bakso. Jadi ini makannya banyak proteinnya. Tapi memang ada sayurnya sih, cuman sayurnya itu menurut saya sebagai pelengkapnya aja. Untuk sayurannya ini ada kol dan sawi, juga kecambah. Ini sayurannya setelah dicuci jangan lupa ditiriskan dulu, mungkin di irik namanya ya, irik dari bambu atau apapun, supaya airnya itu tidak banyak yang masuk ke dalam wajan nantinya, karena pangsit legino ini adalah pangsit goreng. Saatnya kita menumis bumbunya. Ini bawang putih kita tumis di wajan. Ini kita mau buat 5 porsi. Setelah bawang putihnya harum, kita masukkan telurnya, kita juga orak-arik. Kemudian kita masukkan bakso, ayam, dan pangsitnya. Untuk satu porsinya pangsit legino ini kami berikan 5 buah pangsit ya. Pangsitnya ini lebih bagus dikukus daripada direbus, karena dia biar utuhan seperti ini. Kalau direbus biasanya kulitnya itu ada yang hancur, jadi mengurangi volume. Nah, ini adalah racikan bumbunya. Untuk bumbunya bisa cek di box deskripsi ya. Nanti saya sertakan juga linknya untuk cara pembuatan pangsit goreng legino lebih detailnya. Setelah pangsitnya kita masukin, kita boleh masukkan sayurannya, yaitu kol dan sawi. Jadi kita aduk dulu supaya dia mateng, kemudian bisa kita tambahkan lagi bumbu-bumbu yang lainnya. Kita tambahkan seperti kecap manis, saus tiram, saus tomat, bumbu exo, bumbu penyedap seperti garam dan lada. Sementara itu, di bagian lain ada yang menyiapkan kemasannya. Ini saya menggunakan kemasan kardus seperti ini. Ini ukurannya 17 x 12 cm. Nah, ini pangsit gorengnya udah matang, kita tuang di loyang yang panjang supaya agak dingin ya. Kita tata di kardusnya. Nah, kebetulan pesanan saya ini sebanyak 55 pack. Untuk dikemasannya saya lapisin dengan pertama itu ada plastiknya, kemudian daun pisang. Supaya apa, jika ada kuah-kuah dari sayurannya itu tidak terlalu merembes di kardusnya. Sebenarnya makanan ini enak kalau dimakan anget-anget ya. Jadi memang kita buatnya selalu kita pepetin waktunya supaya diterima customer itu tidak terlalu dingin.
Nah, seperti ini biar terlihat eksklusif juga kita tambahin stiker mungkin yang lebih spesifik ya. Karena ini bikinnya massal ya, jadi mungkin customer ada yang suka pedas ataupun tidak, maka untuk sambalnya kita sendirikan, kita kemas di plastik klip seperti ini. Selain sambal, kita juga tambahkan ada acar, acar mentimun, dan tambahannya juga ada kerupuknya. Nah, mudah sekali ya cara buat pangsit goreng legino yang viral itu. Ini juga bisa jadi ide usaha, mungkin open PO atau buy order aja. Cara memasarkannya, kita bisa pasang foto melalui media sosial seperti story IG, Facebook, ataupun status melalui WA. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Ciwi Catering supaya terus berkembang dan memberikan ide-ide baru untuk usaha maupun masakan rumahan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.